Welcome to Pojok Putih Biru episode 14. Kembali lagi dengan aku Zetri dan aku Tias. Jadi di konten video kita kali ini kita udah ditemanin sama Anya. Anya. Oke, jadi sini aku mau nanya dong, nama lengkap kamu tuh siapa sih? Sama nama panggilan siapa? Nama lengkap aku Natalia Zevanya Putri. Panggilan aku biasanya Zeva atau Zeva Zevanya. Oke. Jadi guys, kalau ada yang belum tahu, Anya ini adalah Queen MPLS tahun 2022. Sebelumnya, aku sama Zetri bakal tanya-tanya Anya tentang kegiatan MPLS yang kemarin. Sebelum lanjut ke pertanyaannya, kamu boleh minum yang udah kita sediain dan kita ngobrol relax aja. Oke, santai aja ya. Aku mau tanya dong, hobi kamu sama bakat kamu sebenarnya apa sih? Hobi aku nyanyi kak, tapi kalau bakat belum tahu nih. Oh belum tahu ya? Oh bakat belum tahu, jadi kamu bisa mengembangin bakat kamu di sini. Kalau belum tahu bakatnya, kamu bisa cari-cari bakat, kamu bisa ngelakuin apa aja yang kamu susah, apa yang aja kamu yang suka. Kamu suka, dan kamu bisa ngembangin bakat kamu di sekolah kita. Iya, bener banget nih. Terus aku juga mau tanya, kesan kamu bisa kepilih menjadi Queen MPLS itu gimana? Kesannya senang karena di awal gak nyangka kalau bakal menang deh, kayak bakal kepilih ya. Gak bakal kepilih gitu. Tapi bisa kepilih itu gara-gara gimana? Kamu aktif ya dalam kelompok kamu atau gimana? Katanya sih gara-gara tanda tangan kakak OSIS-nya lengkap. Oh, iya, biasanya sih gitu sih. Gue juga sayang milihnya kayak gitu. Oh, gitu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, gimana sih perasaan kamu bisa masuk tatap muka full day itu sampai sore kan? Iya, soalnya kan sebelumnya sebelum kamu masuk sini kan dia sekolah udah apa masih online kan, dalam jaringan pastinya. Terus nggak enak banget karena pasti materinya susah dimengerti. Susah ya? Dimengerti. Jadi itu gimana perasaan kamu bisa sekolah full day lagi gitu kayak dulu? Kesannya seneng karena dari 2 tahun yang lalu akhirnya bisa masuk lagi, bisa secara langsung belajarnya, jadi ngerti dan bisa ketemu sama teman-teman. Oke. Pastinya seru banget sih. Seru banget sih. Full day kan. Udah sampai sore lagi. Iya. Banyak teman lagi. Iya. Terus perasaan kamu bisa ketemu sama kakak-kakak kelas 8 sama kelas 9 yang baru, pastinya itu gimana? Senang dong karena kan kakak-kakaknya pada kece-kece semua nih. Kita kece juga. Sok juga ya. Oke. Terus ada gak sih orang yang memotivasi kamu gitu untuk semangat belajar, semangat sekolah atau apa gitu? Ada dong kak. Ada. Siapa tuh? Boleh tahu dong. Orang tua lah. Oh iya jelas dong. Orang tua udah pasti banget sih. Andalan pertama untuk kasih semangat kan. Terus aku juga mau tanya, alasan kamu masuk sekolah SMP Saverius 4 Bandar Lampung ini apanya kalau boleh tahu? Karena dekat rumah dan pengen di mau mengembangkan diri di sini. Oh iya sih. Bisa. Terus keinginan kamu untuk mengembangkan sekolah kita apa? Supaya sekolah kita lebih dikenal lagi oleh dunia dan sekolah kita bisa punya piala yang banyak. Pasti bakal ikut lomba-lomba sih. Iya, semua kamu bisa apa namanya? Memajukan sekolah ini lah intinya. Iya, terus kamu bisa mengembangkan bakat kamu di sekolah ini juga. Iya. Keren banget sih. Oke, jadi sekian dulu lah ya pertanyaan yang udah kita kasih ke kamu dan sampai jumpa di episode Pojok Putih Biru yang lainnya. Bye-bye.